Hai, assalamualaikum semua. Jadi untuk video hari ini special sikit sebab Imah akan review sebuah monitor gaming yang tengah dikatakan wow, meletup sekarang ni. Kalau korang nak tahu monitor jenis apa Imah nak review ni, korang wajib tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa juga tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom kita review. First of all, nak mengucapkan terima kasih lah dekat Prism Plus kerana sponsor Iman monitor ni. Monitor ni nama dia X270 Pro. Okey, bukan standard punya tapi Pro. Pro. Gitu. Dan mungkin ada yang tak tahu Prism Plus ni brand dari mana kan? Okey, for information, Prism Plus ni adalah brand dari Singapore. And currently, brand number one monitor tau. But before kita cakap mengenai dengan spesifikasi monitor ni, bagilah Iman beritahu dulu apakah komponen yang korang akan dapat selain daripada monitor ni. Yang pertama sekali, korang akan dapat power cable. Seterusnya satu display port. Dan seterusnya diorang akan bagi stand untuk monitor tu berserta dengan dia punya screw sekali. Jangan risau, ketatkan menggunakan screwdriver saja dan boleh pasang, mudah macam tu saja. Kalau kata tak tahu juga, dia dah sediakan user manual untuk anda. Segala persoalan ada jawapan dalam ni eh. Boleh tengok. So right now, jom kita bercakap mengenai dengan spesifikasi yang ada mengenai dengan monitor ni. Yang pertama sekali, monitor ni datang dengan 27 inci curved display. Okay, dia bukanlah standard monitor tapi dia curved, dia ada lengkung. Mungkin daripada sini korang tengok dia nampak macam biasa je. Tapi kalau korang tengok dekat sebelah tepi, memang korang akan nampak lah dia punya lengkung tu. Dan personally, bila dah guna monitor ni, memang katakan dia sesuai juga untuk buat multitasking. Macam Iman as a student, kadang-kadang Iman nak buat assignment dan sebelah tu mungkin nak tengok YouTube ke, nak tengok TikTok ke, trend-trend semasa kan. Bolehlah lepas, jangan risau. Seterusnya, ini menarik pada Iman sebab dia datang dengan 144Hz refresh rate dan juga 1ms response time. Pada Iman, kelebihan refresh rate yang tinggi ni sangat sesuai lah untuk kita yang main game ni, terutama sekali main game yang jenis FPS sebab dia akan jadi lebih smooth. Sebab bukan apa tau, sebelum ni Iman dah gunakan monitor yang 60Hz refresh rate sahaja. Bila main tu kita dapat rasa dia macam sangkut-sangkut, dia macam tak smooth. Tapi bila dah guna 144Hz dengan menggunakan monitor ni, dia punya smooth like a butter. Orang kata memang korang akan dapat satu experience gaming yang sangat berbeza. Bukan itu saja, monitor ni juga datang dengan 120% sRGB white color gamut dan HDR400, yang mana monitor ni boleh produce accurate contrast ataupun vibrant yang lebih cantik. Dan for sure, bila menggunakan monitor ni, Iman boleh perasan lah ada perkara yang Iman suka dan ada juga perkara yang Iman tak suka lah. So perkara yang Iman suka, first of all, dia boleh katakan dia punya zero bezel. Kalau korang perasan dekat sebelah tepi ni, ini lah dia punya zero bezel dia. Tipis je. So korang memang akan dapat dia punya full screen 27 inches tu lah. Dan satu lagi, dia ada gamer backlight aesthetic. Kalau korang perasan dekat belakang monitor tu, korang akan nampak satu gamer backlight yang boleh menghasilkan macam premium dan juga orang kata ala-ala gamer gitu. And yeah, sekarang kita masuk pada benda yang Iman kurang minat lah. Okay, yang ni adalah orang kata my opinion semata-mata. So first Iman nak cakap dia punya dari segi setting dekat bawah ni lah. Okay, dia punya setting dekat bawah ni macam Iman beginner lagi, so kadang-kadang Iman rasa susah sikit nak setting macam mana, nak tekan apa semua tu kan. But lama-lama bila dah guna, for sure kita akan rasa terbiasa lah. And yang ini Iman rasa pun salah satu perkara yang serius juga sebab dia tak ada built-in speaker. So memang korang kalau nak guna monitor ni, korang kena beli external speaker lah. Speaker korang sendiri baru boleh dengar audio dia. Kalau tak, tak dengar apa lah kan. But jangan risau juga, korang boleh cucuk korang punya earphone ada dekat bahagian bawah ni. Earphone ke headphone ke, korang cucuk saja dan korang boleh dengar seperti biasa. Dan macam yang cakap tadi, Prism Plus ni adalah brand dari Singapore. But no worries, sekarang diorang dah ada warehouse dekat Malaysia, which is dekat Petaling Jaya. So secara tak langsung, dia akan mempercepatkan proses penghantaran lah, yang mana nak beli secara online tu kan. Dan tak lupa juga, Prism Plus sekarang dah ada partnership bersama dengan Lazada Malaysia. Dan mungkin anda tengah tengok sekarang nak tahu berapa harga beli ni kan, berapa harga monitor ni kan. Sebenarnya harga asal adalah RM2,499. But sekarang jangan risau, tengah ada offer yang kau punya. Korang boleh dapat dengan harga RM1,199 sahaja. So duit korang akan save dalam RM1,300 sebab korang dapat 52% discount. Pada Iman boleh katakan sangat affordable lah untuk beli monitor macam ni dengan dia punya specification yang ada, sangat-sangat berbaloi. Untuk link website Prism Plus dan juga Lazada, Iman akan letakkan di ruangan description. Korang tekan saja dan korang boleh tengok lah review mengenai dengan monitor ni. Dan kebanyakan yang bagi 5 stars kot. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 5. Macam ni, 5 star untuk review monitor ni. Marvelous. Jadi sedikit itulah dia mengenai dengan monitor ni, which is X270 Pro dari Prism Plus. Kalau anda berminat, apa tunggu lagi? Beli, jangan tak beli. Memang layan habis lah kalau main FPS ni. Okeylah semua, zoom, kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum, gamers. Bye-bye semua. Ciao.